Ya, maafin ya, minta izin. Ya, ini amplopnya ya. Ya, jangan lihat isinya ya, jangan lihat isinya, tapi jumlahnya ya. Makasih ya. Iya, waduh tinggi banget nih ya. Iya, iya tinggi banget. Iya. Minal aidin. Oh, minta maaf ya, abisnya nyelak lagi, minta maaf. Minal aidin wal faizin ya. Maaf, Pak. Loh, saya. Ini kayaknya udah kok balik lagi. Nah, mau main curang ya. Iya, Pak. Tadi kami lihat mana? Tuh. Iya, Pak Daus. Saya justru kesini tuh balik lagi mau ini. Mengembalikan uang yang dikasih Pak Daus tadi. Kok dikembaliin sih, Mas? Maaf loh, Pak. Bukan bermaksud menyinggung. Tapi saya dengar di berita, baca di koran, itu Bapak seorang koruptor. Jadi, saya nggak mau anak istri saya itu nanti makan uang haram, Pak. Jadi, saya pengennya Bapak ngasih saya tuh ikhlas uang hasil keringat Bapak sendiri. Mau dari hasil keringat saya? Betul, Pak. Itu lebih afdol, Pak. Baik-baik. Bentar ya. Gitu. Apa sih maksudnya, Pak? Dia mau uang dari keringat Papa sendiri. Oh, gitu. Sebentar. Mami ngerti, Mami ngerti. Apa? Itu 5. 5. 10. 100. 200. Tapi jangan capek-capek, Papi. Aduh. Kamu ini. Mulai berasa nih keringetnya. Maklum orang kaya tisunya pakai duit. Nih. Basah deh. Udah lepek ya. Udah ada keringat saya. Nah, silakan ambil. Nih. Tuh ambil. Ambil semua. Makasih banyak ya, Pak. Ini maksud saya tuh, Pak. Uang hasil keringet. Iya. Jangan balik lagi ya. Sedekah di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Jadi kita selaku umat muslim harus menyadari bahwa sesungguhnya rezeki yang kita miliki itu bukan milik kita semua, tapi ada hak fakir miskin dan anak-anak yatim di dalamnya. Nih, di sini ada kotak amal, diisi dengan ikhlas. Kalian harus yakin, kalau diisi dengan ikhlas, Allah akan membalasnya berlipat-lipat ganda. Ingat, diisinya dengan ikhlas, ya? Ngerti kalian? Ngerti, Pak Ustadz. Alhamdulillah kita semua masih berkumpul di masjid ini. Ya, Ustaz. Gimana, saudara-saudaraku? Udah ada yang tergerak belum hatinya untuk mengisi kotak amal? Udah, Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kalau sekarang kita hitung sama-sama? Biar kita semua tahu hasilnya berapa. Ayo, ayo. Mana kotaknya? Nih, Ustaz. Maaf, maaf. Ini kenapa semua isinya gini? Kertas tulisannya ikhlas. Pak Ustadz sendiri ngomong. Katanya kalau mau beramal itu isi dengan ikhlas. Yang ikhlas itu memberinya, bukan tulisannya. Masa gitu aja gak paham? Isinya tetap uang, memberinya ikhlas.
bukan kertas tulisannya ikhlas. Godain selingkuh pacar aku. Lu jangan macem-macem deh. Lu kok jangan macem-macem. Apa-apaan sih? Aduh, Mbak, jangan berantem. Malu diliatin orang ini siang-siang berantem. Kat. Aduh, woi. Tahu enggak ini lagi apa? Ini lagi syuting. Syuting. Lagi syuting. Pak, Pak Saudara ya? Lah, saya mau dong Pak main, Pak. Saya bisa, Pak. Main-main pala lu peang. Nih main nih. Pergi enggak lu? Iya.